Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur sama-sama kita peruntukkan kehadratullah Allah Rabbul Alamin. Salawat seribu salam tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat kerabat beliau sekalian. Ta'zim mulia imam masjid kita, juga kepada guru-guru yang telah berhadir, para jamaah S3 yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang mulia raya ini diberikan oleh Allah sebuah pertemuan yang mengesankan. Dan jangan engkau jadikan, ya Allah, pertemuan kami pada pagi ini sebagai pertemuan yang mengecewakan. Dan kumpulkan kami, ya Allah, nanti di dalam syurga-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang saya muliakan. Di dalam kesempatan yang mulia ini, sebelum kita bertebar di permukaan bumi Allah, sejenak kita renungi kembali sebuah pelajaran ulangan yang pernah kita pelajari. Mudah-mudahan teringat kembali dengan adanya pelajaran ulangan di pagi ini. Di dalam Al-Quranul Karim, selalu firman Allah itu hidup dan bersyiar. Di dalam surat Al-Kahfi, firman Allah, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Berilah perumpamaan, wahai Muhammad, terhadap mereka-mereka umat yang bahwa kehidupan di bumi ini bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, karenanya menjadi tumbuh. Tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi ini menjadi hijau. Dan batang-batang, lama-kelamaan batang-batang pohon-pohon tumbuhan tersebut menjadi kering, cabang-cabangnya rapuh, daun-daunnya pun berguguran diterpa angin. Dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu Maha Kuasa. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberi sebuah gambaran di dalam kehidupan anak manusia di permukaan bumi ini. Kata Allah, beri perumpamaan, wahai Muhammad, terhadap umatmu bahwa kehidupannya di permukaan bumi ini bagaikan tumbuh-tumbuhan tumbuh di bumi ini sebab kami turunkan air hujan. Nyo gambaran udip nepegah li Allah yang nuyu sampaikan ba Rasul-Nya dijabar luaskan untuk kegedanya. Hidup tumbuh-tumbuhan dengan sebab diturunkan air hujan oleh Allah. Kita lihat kronologis kehidupan anak manusia di dunia ini. Dulu, selebar luas bumi ini
yang tak mampu untuk kita hingga, mulai dari matahari terbit dan sampai kepada matahari terbenam, ufuk timur, barat, kutub utara, kutub selatan, seberapa luas dan lebar bumi ini. Cuma hanya sepasang insan manusia yang hidup, Adam dan Hawa. Binyo dua dunia, dua ketinggai. Bayangkan, kita satu kampung saja. Baiklah, tak bawa kecamatan, tak bawa kampung, dua ketinggai. Ada jidu. Ngan ya mentang hinan tang kemah tu. Munanlah gambaran. Tapi dulu, Adam dan Hawa, sepasang anak manusia yang dihidupkan oleh Allah, kemudian rujuk keturunan li Allah Ta'ala, mempasang-pasang lahir keturunan anak Adam sehingga bumi ini menjadi ramai. Kemudian sampai pada saat Nabi Nuh alaihissalam diberikan sebuah malapetaka besar, banjir bandang yang diturunkan air hujan oleh Allah. Dari bumi keluar air, dari langit turun air, sehingga banjir bumi ini airnya sampai ke awan yang ada di dalam bahtera, maka selamatlah mereka. Yang hana iklam bahtera, musnah semuanya. Yang di dalam bahtera pun bukan semuanya orang yang dapat memberi keturunan, cuma hanya tiga anak Nabi Nuh alaihissalam yang dapat diberikan keturunan oleh Allah. Yang lain mandul dari Hidro anak Nabi Nuh nyokuh. Keturunan-keturunan berkembang biak anak manusia sehingga uronyo punoh bumonyo. Nekalon di atuh darat, baik di benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, ada kehidupan. Di gunung, na manusia, lam laut, ada kehidupan. Ufuk timur barat, kutub utara selatan, di bumi ini dihuni oleh anak manusia. Tumbuh anak manusia. Yo, berpegahlah Allah, lagi ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh rindang akibat turunnya air hujan. Tapi tumbuh di bumi ini tak selamanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Pohon-pohon yang rindang, walaupun batangnya sangat besar, lama-kelamaan kering, cabangnya rapuh, daunnya pun berguguran diterpa angin. Anak manusia lagi nyusip. Ba ayat yang lain Allah nebi gambaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang melahirkan dirimu daripada rahim ibundamu dalam keadaan tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Hana depo siapa? Tanya lahir kena udunya. Bahasa bayi dua macam, nangis dan tertawa. Bila kenyang dan sehat, tertawa dia. Bila sakit dan lapar, nangis dia. Dua buah bahasa. He-he dengan e-e. Tro he-he. Menyoduk. E-e. Nyokban. Payah buruh tenaga orang lain, tukang semano. Payah orang lain yang tukang sulung, orang lain tukang pejib, orang lain tukang gendong, orang lain tukang ayun, orang lain gantopopo, orang lain tukang cebok.
Orang lain yang petak teh, orang lain peruno deng, orang lain peruno plung bandum payah tenaga lain. La ta'lamuna syai'a, tak tahu apa-apa. Bayi lahir ke dunia ini, miskin kita dulu, tanpa membawa sehelai benang di badan kita, telanjang bulat, sapu tanah harta, gejuk modal ya Allah Ta'ala hati balahi. Waja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu sam'a, pendengaran. Jadi modal phone, terus tanya kena udunya, modal phone gejuk ya Allah Ta'ala, pendengaran yang pangkai pun. Mata walaupun ada belum difungsikan oleh Allah. Suara walaupun bersuara tapi belum jelas. Dengan hek-hek pun. Tenaga tak ada. La ta'lamuna syai'a. Hana tepu-tepu. Pangkai pun kejuklah Allah. Dengar. Maka bayi diketika lahir ke dunia ini, manfaatkan pangkal yang telah diberikan oleh Allah, pendengaran, maka perdengarkanlah pada telinganya kalimat taibah, kumandangkan azan pada telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ba'awai azan, la ilaha illallah, ba'aki azan, yang pangkai yang gejuk oleh Allah, ya, tatung laba bak pangkainya, itulah tak azan. Ya. Kemudian gejuk dalam pangkai ya Allah Ta'ala, wal absara, penglihatan. Nah, pak dumuro kemudian baru ada tajuk boh-boh grek-grek bak tak pelale mata baru tekim ni. Tapi miora pun tak bekim-bekim handi kalen. Padum-padumuro baru di kalen. Heh, tekim. Ya, gejuk penglihatan. Orangnya penguh mata. Wal afidata, ketambah pangkai dalam ya Allah Ta'ala, wal afidata, pemikiran, kana pikiran, berbagai macam pelajaran yang kita pelajari sehingga terfikir kita, mengambil iktibar demi iktibar dengan fikiran yang ada diberikan selaku modal di dalam hidup ini untuk kita oleh Allah. Kenapa Allah memberikan modal untuk kita mulai dari pendengaran, penglihatan, pemikiran? Rupanya hikmahnya, la'allakum tashkurun, supaya kamu dapat bersyukur. Orangnya taduk tu. Ya. Jaman irapuh gop sulam. Orangnya kajut pu'ab kerapu. Dari gop semano kajut tamano kerotuh, dari gop usuk pakaian kajut tasuk kerotuh, dari gop tingku kajut tingku gop lom, dari gop petak teh kajut tajak kerotuh, tenaga telemoh getak gejuk tenaga oleh Allah Ta'ala, sehingga kait tabut, kait tapok, kajut tak sumpom, sehingga tak kerja pok sumpom, hanam dalih tenaga di kanan. Gigo dari gusi soh gujuk igo oleh Allah Ta'ala pangkai. Tinuk-nuk geputimuh igo. Hanam tigo. Tinuk-nuk, tinuk-nuk. Mata geputrang becut-becut. Uranya pangkai yang gujuk oleh Allah. Gujuk pulang. Igo tinuk-nuk gujuk oleh Allah. Mata bacut-bacut ke pekabur oleh Allah. Punyung bacut-bacut ke putera. Tenaga ke pekelor. Tenaga bacut-bacut ke pelemah. Ya. Lemah. Menyona umur tu. Nyo katanya, nyo mesir tu ke di. Gebi umur oleh Allah Ta'ala mesir tuh-tun. Pakihi sir tuh-tun si bayangkan. Oh tak bayang kurung awai mentang sir tuh-tun udip. Masya Allah. Kan galak kau. Galak aja kalam. Nah, 60 tahun macam penyakit dia katanya. Standar tau dia katanya lebih mungkin yang dempulat pu yang hawa tu oh taab juta tahun. 60 tahun ada dope hawa. Kadang-kadang lu taab hantu on tu. Lu bom, pupuan taab lu bom. Nah, ya ni kala dicabut pangkai Allah Taala. Tenaga ke pelumah bacut-bacut.
kurun tonton tu udin nyan hanate tak ta seberang jalan ke ro tu hanate kembali lagian tanya putak teh anak mit di jamun ah tak putak teh tak putak teh dari seberang jalan ba anak mit hak bekun hanjut tak seberang jalan ba anak mit mesti dari ukoh jalan ke kakoh-kakohnya ikut hanjut payah tak seberang tamat tanya kaum moy kurun tonton mesti iba dili cucu hidung guna jalan nyawa busi tilak aja kerumju nugup baju belah deh hati takut dihayun li Honda Rayaban tu dari gok putak teh duduk-duduk gok putak teh lem dari gok sulung bu duduk-duduk gok sulung bu lem dari gok tingku duduk-duduk gok tingku lem dari gok cumano duduk-duduk gop semana lo. Ya, gejok pulang pangkai lah Allah taklah. Ya, pu oh gejok pulang nyan Allah ge purugo ge danyo. Hana. Gejok pulang pangkai. Lah dia sahat berarti. Jak beroji. Badan lemah. Oh wate ake badan lemah. Terus tu beroji kena tilun. Oh wate ake tilun ji. Terus tu beroji hana ego. Oh wate ake hana ego ji naruga hana Allah hang purgo gedanyo deman gedanyo ta purgo dro karo tu yang keje gekel ya Allah demi masa sesungguhnya manusia ini dalam keadaan kerugian kecuali ya hana ruga so urang yang beriman dan urang yang pobut amalan saleh ya baru hana ruga munyo hana beriman hana pobut amalan saleh rugo ta purgo dro karo tu Allah Ta'ala cukup tip ke biwate ke gudanya, cukup le kejuk pangkai ke gudanya, dengan pangkainya, han tak to'oh pergunakan, han tak temetung labah bak pangkai yang kanan, bak pangkai yang kanannya. Ditarik cabut pulang pangkai lah Allah Ta'ala, han ali modal. Ya. Lagi bak kaya, yang begitu rindang, kokoh, akhirnya dia itu, pohonnya jadi kering, cabangnya rapuh, daunnya pun berguguran diterpa angin. Menangkuh tamsilan manusianya. Dari pun timoh, 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 tapi duduk mati. Dari pun timoh, bak tanah. Udip atuh tanah, mita rasiki atuh tanah. Dan oh mati juga, wo dalam tanah. Ya, pakan menangkuh pegawai Allah Ta'ala. Wakanallahu ala kulli syai'im muqtadira dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa dari hana mampu Allah gepuna dan oh kana kuasa gule Allah Ta'ala untuk geatu atas yang kananya dan oh lehna kuasa gule Allah Ta'ala untuk gepuhana atas yang kananya na kena kero tapi na gepuna oleh Allah hana tengok kan hana kero tapi gepuhana oleh Allah Ta'ala. Ya nu but Allah Ta'ala Allah maha kuasa nyan sawah ayat senambung ayat perle gini peringat lom le Allah ke gedanyo ih tamdin lan udip puno kali kepega ka dalam udip bek lale kiban bek lale gepingat le Allah Ta'ala tanyo biasa lale ngan harta ngan anu gepingat le Allah al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala harta anak itu adalah hiasan hidup di dalam dunia. Anu harta dua macamnya hiasan duit dalam dunia. Nak lihat hiasan. Bak hiasannya tanya biasa-biasa bak hiasannya tanya bagah bosan. Sebelum kita sampai pada hiasan kita sangat suka. Galak tetap-tetap pajan, pajan merupuk, pajan merupuk. Kapan dapat? Tu sangat kita rindu pada hiasan. Tapi setelah jumpa tak lama kemudian kita nikmati lalu hiasan itu bosan. Yuh galom ik tablo Honda. Kiban hawa ada ke Honda ni kalat? Hawa ada ke di? Hawa ada ke di? Tak tanya tanya belum belum. Padum yang lagi nyan padum. Ka ik tablo Honda ke hawa ada ke motor? Ya. Oh karena motor
bosan moto Avanza. Hanpa Innova baru beres. Dua tahun dah pakai Innova, tang beres CRV. Jadi ada yuh galomna katanya hawa abih tak hawa. Oh karena hana trip ka bosan. Nuh. Ihu bambani timoh batai giyok di Nagan Raya. Kiban urung nuh. Poh dua malam mantam wik-wik di pasai. Beruh lam tem kasok. Menyuhanai pingat li perumoh tu. Tua tu pada belok. Nyamban hiasan tanya. Berbagai macam hiasan giyok. Nefrit. Nefrit mata kucing. Nefrit belimbing. Nefrit lumut. Indogres. Solar. Biosolar. Uman hiasan. Uronya tajak ngejaro soh lagenyo taduk buat kedai kopi tapuduk jaro di meja jikun hai bek puduk aki di meja maka daki payup kon ijih yang ketera jaro yang na batenji Yohana batenji yo nyaki aku tak pakai batai tanyo batai-batai ubut ikut nyan ano ube nang acit baru pah anu batai bube anu pusu. Ya, tata nyong yum, padum yum, leh ribe. Padahal leh juta. Limong ribe. Limong juta. Na, solar neon. 20 leh juta. Iluk semua, lung tanyong. Tapi hana lung kalian ni, ibu belah kopi. Padum yum, 20 leh juta. 20 leh ribe. 20 leh ribe ni, kibar yang betul. 20 leh juta. Tina. Tina, 20 leh juta. Ya, ni yuh masa tanya mabuk dengan hiasan. Uronyo siare tabah. Han lagu mu 2 juta. Kabosan. Berakan sini 20 juta. Uronyo siare han rumpok peng 2 juta. Hiasan. Nyang kuraga, mabuk urinang berasa. Bungong. Ah, bungong gelombang cinta. Yutai tengok sabah pot. Alinyan kana bungong janda, janda kembang, janda bolong, janda kaya. Bina bak lubu lampaya, meyum hertuh ribe sebab. Padu mulun uranyo, hertuh ribe nyan, sabah lampu, sabah lampu. Berakan sabah pot, nanya sabah lampu. Bosan. Nyan bak harta, sebelum kita memiliki, kita sangat rindu, bersemangat tinggi untuk kita memiliki. Tapi setelah kita meraih dan mendapatnya, tak lama kita bosan terhadap harta. Inilah harta, hiasan hidup. Anak, hiasan hidup, bosan juga. Yuh tengah lahir, baru ban lahir, siuro 3 minggu, nyan umah. Dah jaga, jamok, beilai, kap, icum, hanjik le jamok. Mengengeng, mengengeng mengkai sebeng yang nyamuk. Nyan kat sibuk tu. Ijak anak milain. Atai nak ini cium, ini tuah dah kena. Ay, 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 bet, 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 tuah, tuah. Berang hawa adik yang terkejut, terkepak, terkepak, kepak. Ya, atai tak nak tengku, geke lima cik. Bet, 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 berang hawa. Eh, tanya anak dia nak tengku. Geke lima tu. Bet, 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 berang hawa. Yang patah taku. Nyamban hiasan. Aduh hidungnya, telinganya, matanya, aduh kulitnya, nyamban hiasan. Ku gelak tu. Tapi begitu kajut ibu dah dah, kajut itak teh, bupu yang teruh hiraba, icegut aju. Remote TV patah dua, gelak ancur, HP pak ji. Nyan watanya, kamari, hiasan nyan kamari, meri-meri pudar. Awak watai pelang tak dengar kancurnya. Pup kabukah pot bungong tak goji. Memang takun. Jangan sayang. Takun sayang. Tapi ego tu sikan dalam busi. Haa. Hiasan tu. Menyokar raya. Tamat SMP. Ja SMA. Pulang kaitu pun mengon ngan perte. Toki-toki lepiah. Pulang jut ku kurir awaknya. Jadi pemakai, jadi kurir, jadi bandar. Nyo-ronyo. Hanjut li kehiasan. Yang berakan jamak hanjut ikap. Angin hanjut tepe.
Ronyo ngendara-ngara di kadang-kadang rusak generasi lain. Uap hiasan, iperlu hiasan lain. Tinggal tanya, digogolap jantung tu duop jantung. Baru situn baniwo yang merantau. Katuh motor lom, wui. Motor sup melampu. Ya cok je, ya boh gelung rupanya. Baju lah lampuhnya. Nak tinggal lah lampuhnya, dua bulan, ti kirim lah lampuh je lah. Jadi, penuntun. Menyuhan apahnya, tiba ke deh bandar tu. Dan pekan usaha kumbangan juga deh. Eh deh, kubun-kubun ke roi deh. Ya, ni kalian. Capreh-preh, tu pajaniwo. Ia tanya, gam melingai tu. Hana so pratik. Hana so mendoa. Pakat, mendoi cai turi. Iya tu mem doa udah. Ye, ujung hiasan. Nyan kejut Allah ne pegah. Harta anu hiasan. Bek melaleng ngan hiasannya. Ih bak kaya hana trip udip ancu duruh un patah cabun rubah ba. Bek laleng ngan hiasan. Yang kekal wal baqiyatus salihah, yang kekal adalah amalan soleh. Ya, khairun inda rabbikum, amalan salehnya nyan sebagus-bagus amalan di sisi Tuhanmu, yang amalan saleh itu dibalas dengan pahala. Amalan saleh yang dapat dibalas dengan pahala, ya, nyan wa khairun amala, sebagus-bagus amal kata Allah. Maka mudah-mudahan di dalam kehidupan ini mari kita pergunakan waktu untuk kita beramal saleh. Kiban amal saleh, amal saleh kita nyo lam Islam nyo lu dah tak amal saleh. Temah gai buta depu gai. Musu ta tu silo. Bismillahirrahmanirrahim. Apres di at. Bismillahirrahmanirrahim ta tu silo ngan kaki unun. Buta depu mena ge yu li nabi. Nyan-nyan amalan saleh. Tapi munya musu silo musu ke rawa wala ju. Kebetulan ngan kaki unun. Hana tetepu nyan perintah syarak nya hana fala tasuk bajai putih sunat suk bajai putih tetepu mena guyu li nabi na fala suk ngan tapai unun mena guyu nabi au tetatut ngan tapai wi mena guyu nabi tatamong lam tijid ngan kaki unun mena guyu nabi tatamong lam wese ngan kaki wi tatubit ngan kaki unun lam tijid tamong kaki unun tubit kaki wi ya. Jadi sesuatu yang tapubutnya bertatepunya adalah perintah syarak nyan amalan saleh yang nafala keluaran ya. Tapi munyo tapubut walaupun kabute secara kebetulan tapi hana tatepunya perintah syarak nyan hanji ke amalan saleh walau saleh tapi hana fala mangat saleh yang nafala bertatepunya perintah syarak. Mudah-mudahan di dalam pertemuan yang singkat ini ada manfaat dan ada maknanya. Mudah-mudahan Nabi berkat udip mati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kitanya diampuni segala dosa, diberi pahala pada amalan-amalan saleh kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, nikmat dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Nastaghfirullah min dzambi wa min dzambikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.